Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tutorial Elektronik. Kali ini saya akan merakit transistor 355 dan pasangannya 2955. Yang ini 355, teman-teman. Dan ini 2955, teman-teman. Dan ini transistor C13005. Transistor BD140. Transistor BD139. Resistor kapur yang 5 watt yang 5 ohm, teman-teman. Dioda 2 biji 4007. Resistor yang 22 ohm. Resistor yang 100 kilo. Elko yang 50 volt yang 1 mikro. Elko yang 50 volt 2200 mikro. Resistor 680 ohm yang 2 watt. Saya mulai dengan transistor 13005. Transistor BD140, teman-teman. Kita hubungkan di sini. Transistor BD139. Kita hubungkan di sini, teman-teman. Lalu kita hubungkan dioda 4007 ini, teman-teman. Di jember 2 biji. Kita satukan di sini, teman-teman. Resistor 680 ohm, teman-teman. Kita hubungkan di sini. Kita hubungkan di sini, teman-teman. Lalu resistor kapur yang 5 watt, teman-teman. Lalu elko yang 50 volt yang 2200 mikro, teman-teman. Kita hubungkan di sini. Lalu kita hubungkan kabel ini, teman-teman. Kita hubungkan di sini. Kita hubungkan di sini, teman-teman. Lalu kita hubungkan resistor yang 22 ohm ini, teman-teman. Kita hubungkan di sini. Kita hubungkan di sini, teman-teman. Lalu resistor yang 100 kah. Kita jember kabel seperti ini, teman-teman. Kita hubungkan di sini. Thank you.
Kita satukan di sini. Lima puluh volt yang satu mikro temen di sini. Saya menggunakan potensi yang 100 kat temen. Kita hubungkan kedua kabel ini temen. Yang merah ini place untuk outputnya audio. Yang hitam ini gurunya. Ada yang hitam ini untuk gurunya. Kita hubungkan kabel yang hitam ini ke kiri nomor 3 nya potensi teman-teman di sini. Lalu kita hubungkan kabel merah ini teman-teman ke potensi di kaki nomor 2 nya potensi untuk inputnya audio ini teman-teman. Lalu kita hubungkan kabel jack nya teman-teman yang merah dengan hijau ini yang inputnya, sedangkan yang kabel yang kuning ini ground teman-teman ke kiri nomor satunya potensi di sini. Kita hubungkan grownya teman-teman di sini. Lalu kita hubungkan kabel kedua kabel ini teman-teman. Yang merah ini place nya dan yang hitam ini grownya. So menggunakan supply 25 volt teman-teman. Ikutlah kita hubungkan di ke kiri nomor dua transistor. Ini kita hubungkan di sini teman-teman. Lalu kita hubungkan kedua kabel ini teman-teman. Yang putih ini untuk outputnya loudspeaker. Dengan hitam ini untuk ground-nya. Dan ini teman-teman, kita hubungkan saya di sini. Sudah selesai teman-teman. Kita tes.
Baiklah teman-teman, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat.